Okay, anyway, okay, kita bersama dengan One Fortune dan juga Balkis yang berdua untuk lagu Bahtera Merdeka. Apa khabar? Alhamdulillah, saya nak. Sediakan dia. So, sekarang ni... Hai Wan, hai Balkis. Lagu Bahtera Merdeka versi versi korang. Apa yang, apa kelainan ni? Okay, kalau kita dapat lihat Bahtera Merdeka yang lama dinyanyikan penyanyi asalnya Aisyah. Dan juga untuk yang terbaru ni arrangement yang baru. Arrangement yang baru. Di mana kita, kalau anda tengok video klip dia di YouTube, anda boleh search Bahtera Merdeka. Dah keluar dah? Dah keluar dah. Ha, betul. Yes. Dan juga kita selitkan VT-VT semangat perjuangan kita pada masa tu dalam filem tu sendiri. Dan dari video klip tu sendiri, anda dapat lihat bagaimana feel-nya lain untuk sikit lagu tu. Arrangement 100% diubah. Okey. Macam Bahtera sendiri bila terpilih untuk menyanyikan lagu ni bersama dengan Wan. Kan? Jadi lagu ni juga merupakan lagu OST untuk satu filem filem Bukit Kepong yang telah di telah HD kan? Oleh KRU. Jadi what do you think about this song? I mean your yang version baru ni. Sebenarnya lagu ni Baki sebenarnya bangga boleh nyanyikan lagu untuk Bahtera negara Malaysia kita kan, lagu patriotik kita. So ni satu cabaran lah untuk Balkis. This is not your first song kan? Yeah, first song. Your first song. First song dia. Sebenarnya Balkis ni kalau nak tahu, ini first project dia bersama KRU. Dengan Abang Wan. Abang tak? Abang. Eh, jarak 10 tahun dah. Abang ni. Lagi kelangan. Tak, okey. Macam-macam mungkin dia orang macam Balkis ni. Sebab saya pun baru mengenali Balkis sebenarnya. Jangan ayat sangat, Nabil. Jangan ayat. Bagilah Chan. Nak borak-borak. Macam sebelum ni Balkis seorang penyanyi untuk apa? Lagu kanak-kanak. Ya ke? Balkis masuk Idola Kecil Ultra dulu. Idola Kecil Ultra musim ketiga dan Idola Kecil Ultra. Okay. 16 tahun kan? Sekarang 16 tahun. Sekarang 16 tahun. Sebaya nampak sebaya kan? Nampak sebaya gila. Sweet sangat. Right, kita sebenarnya sebab kalau kita nak cakap panjang-panjang lagi, memang tak sempat korang nak nyanyi. So kita nak minta kata-kata akhir daripada anda berdua. Yes. Okey, di sini Balkis mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-58 dan cintailah negara kita, Malaysia. Betul. Dan juga jangan lupa saksikan video klip Bahtera Merdeka kami yang dinyanyikan oleh kami, saya dan Balkis, di YouTube. Dan juga saksikan filem Bukit Kepong yang bakal ditayangkan pada 27 Ogos HD. Ini. Yang di-HD-kan semula. Yes. Instagram, Instagram Wan dan juga Balkis. Ya, anda boleh tengok Instagram saya, OneFourteen, O-N-E-F-O-R-T-N. Dan Balkis? Ratu Balkis. Ratu Balkis. B-A-L-Q-I-E-S-S. Yes. Dan juga Nabil, Ratu Nabil. Ratu Nabil. Instagram okay, ini. Jika ada